Coming soon 1 Desember 2022. Gozel yang berkolaborasi dengan Dead Squad kali ini itu keren banget. Karena apa? Karena bukan sepatu yang bakal dirilis sama Gozel, tapi merchandise Dead Squad. Ada kaos lengan panjang, ada hoodie. Nanti kita lihat ya artikel-artikel apa aja yang bakal dirilis di tanggal 1 nanti. Black Flag sendiri diambil dari salah satu single Dead Squad di album Catharsis yang berjudul Course of the Black Flag. Desain kolaborasi ini terinspirasi dari sebuah kejadian wabah mematikan yang pernah terjadi di benua Eropa yang sering disebut Black Death. Gozel X Dead Squad. Dalam kejadian wabah Black Death, ada sebuah karakter yang sangat terkenal dan ikonik, yaitu Dr. Black Plague. Dr. Black Plague merupakan seorang dokter yang berperan sebagai garda terdepan dalam menangani kasus wabah Black Death ini. Mereka memiliki ciri khas dengan mengenakan jubah hitam dan masker yang menyerupai burung yang terkesan seram. Dokter ini sering dinilai sebagai malaikat pencabut nyawa oleh warga setempat. Nah, pemeran utamanya adalah di kaos ini. Kaos ini nama artikelnya adalah Black Plague. Di sini kaos pendek ya, kaos lengan pendek ini, kaos hitam. Kaos hitam. Di sini di depan, di bagian depannya di situ ada artnya Dead Squad, itu depannya ada tulisan Dead Squad, dan situ juga ada artnya si kepala dokter Black Plague-nya, terus ada tengkorak-tengkorak kayak gitu, dan di belakangnya juga ada tulisan Infecting them with the Black Plague of the Great and we come the Malevolent, kayak gitu. Itu artikel yang pertama. Kita next ke artikel yang kedua. Itu ada art Dead Squad juga di dadanya, dan situ ada bawahnya ada orang naik kuda, belakangnya juga ada artnya juga. Ini lebih rame sih, lebih seru sih. Cuman warnanya nggak colorful gitu, nggak kayak yang pertama. Ini cuma warna putih nih ya, warna tulisannya, terus ada merah kayak gitu aja. Okay, next di sini ada candle ini black in black ya sablonnya ya. Ini sablon warna hitam, di print di sablon warna hitam, dan ini tuh lengan panjang nih kali ini. Depannya ada fontnya Dead Squad gede, dan dokter Black Plague-nya ada di belakang gede bawa ini OBR yang mau tawuran dia. Next, dan di sini kita lihat ada kaos lagi nih, chapter 4. Di sini ada tulisan seperti biasa, fontnya Dead Squad di atas, dan di bawah artnya tuh kayak ada orang di lorong gitu, atau di bawah di lorong tambang kayaknya, dan di belakangnya juga tuh ada logo Dead Squad-nya, ada serigala. Mantep nih, yang chapter 4 mantep. Dan yang ini alter adalah hoodie, guys. Alter nih hoodie, depannya Dead Squad gitu aja, belakangnya Dead Squad dengan ada topengnya si Dr. Black. Ini mirip ini ya, hoodie-nya Dead Squad juga yang kolaborasi sama Isyana ya. Mirip. Oke, next di sini ada kaos lengan panjang lagi. Kaos lengan panjangnya cukup bagus nih. Kali ini gue suka art depannya karena colorful, warnanya cakep. Ada perpaduan warna orange, merah sama ungu. Dead Squad sama Dead Plague-nya, Dokter Black Plague-nya lagi megang api gitu, ngasih api. Dan di bagian belakangnya di sini ada artnya. Di sini bukan art. Di bagian belakang bawah di situ ada Dead Squad, cuma tulisannya kecil-kecil nggak kelihatan. Dan selanjutnya di sini ada hoodie lagi. Di black and black lagi depannya Dead Squad, belakangnya ada tadi Dokter Black Plague-nya lagi pada ngobrol. Nah, untuk harga ya, lihat postingan ini, belum ada, sampai saat ini belum tahu harganya bakal berapa. Nanti mudah-mudahan sudah mendekati hari H-nya, nanti bakal tahu harganya berapa. Nah, dari kesekian art yang bakal dikeluarin Gozel dan Dead Squad ini, teman-teman suka atau tertarik sama yang mana sih? Nah, teman-teman bisa kasih tahu, dan mudah-mudahan teman-teman punya rezeki buat ngekop yang teman-teman suka. Mungkin gitu aja bisa gue sampaikan. Keren pokoknya. Gue izin cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.